Di channel gue MJFS Motovlog. Kali ini gue bakal nge-review motor gue sendiri, yaitu Kawasaki Ninja 250 Fi, motor kesayangan gue. Motor ini sebenarnya simpel sih, cuma apa ya, bagi belakang doang dibikin hitam. Tapi sih belum selesai, mau dibikin kayak 636 gitu. Untuk nanya konsumsi bensin, bisa dibilang irit, tapi kadang juga bolos, tergantung lu bawanya juga sih. Lu betot terus ya bolos, cuman kemarin sih gua main di sini di betot terus bolosnya ampun. Ya paling itu doang sih kalau untuk bensin. Kalau untuk ban depan sendiri gua pakainya Corsair 46 atau enggak? Corsair 46. Ban belakang standar. Kenapa gua pakai X8 Racing Exhaust. Ini produk lokal ya, kalau belum tahu. Satu produksi sama WRX. Dan untuk yang nanya kenapa gue lebih beli Ninja daripada Ado 5, karena bokap gue belinya Ninja. Sorry. Ya, karena bokap gue beli Ninja sih. Cuman pas gue ngeliat ya, gue model sih gue lebih demen Ninja, tapi gue juga suka kok sama Ado 5. Kalau dibeliin gue cuma mau. Masalahnya duit enggak ini sih. Semua standar ya. Gue cuma ganti kenapa doang sih. Ban standar, semua standar. Bang, paling ini doang nih, walk around main Ninja 50. Ini doang sih soalnya. Nah, sekarang kita gebele. Kilometer sendiri, motor gua tuh masih hampir 2000, 1900. Oke. Ini kalau di video emang kendaraannya sih berisik, cuman aslinya adem kok. Full step gue standar. Ya semua standar, cuma knalpot sama ban depan doang sih paling yang gue ganti di sini. Oke deh. Thanks for watching. Abis ini gue mau nge-review motor teman gue. Dadah.